Ya, Mbak Nino. Ya, saya sudah sampai dari tadi. Tapi saya ada masalah, Mbak. Siapa yang menyuruh kamu terima telepon? Mbak, nanti saya telepon lagi. Ya. Oke, terima kasih. Jangan suka pamer-pamer HP baru. Paling-paling juga HP bekas. Usah, Mbak. Nggak usah. Yut! Kalau gue mah marah bener itu. Dikata gampang apa benerin kacamata? Aturan udah kelar tuh benerinnya. Abang! Kenapa sih lo, Bang? Bawanya sirik aja sama orang? Susi kan gak sengaja. Lagian juga tadi pas Susi masuk ke sini juga kacamata juga udah rusak. Rekat! Kemana, Pak? Memangnya kenapa? Kalau ada orang yang ngelihat Bapak narik saya, itu kan bisa gawat, Pak. Memangnya saya mau ngapain kamu? Tunggu di sini. Saya tidak mau kehilangan kamu lagi. Tapi saya harus ke 94 sekarang, Pak. Jangan membantah! Saya seperti ini juga gara-gara kamu, tahu? Dulu ya, Mbak. Ya iyalah. Emang mau pakai duit siapa lagi? Cepat! Kamu harus bantu saya mengerjakan semua pekerjaan saya. Aduh, Pak. Saya harus ke Studio 4 sekarang. Ada apa sebenarnya ini? Kamu pura-pura lupa. Pak, tapi saya nggak ngerti apa yang Bapak omongin. Jadi kamu tidak mengerti bahasa Indonesia? Memangnya kalau saya bicara pakai bahasa Inggris, kamu mengerti? Enggak kan? Udah. Sekarang, kamu duduk. Nih, ketik semuanya. Ayo. Ya, Mbak Nino. Ya, saya sudah sampai dari tadi. Tapi saya ada masalah, Mbak. Siapa yang menyuruh kamu terima telepon? Mbak, nanti saya telepon lagi. Ya. Oke, terima kasih. Jangan suka pamer-pamer HP baru. Paling-paling juga HP bekas. Dia yang merusak kacamata saya. Dia harus tanggung jawab. Bukan, aduh, Pak. Bukan. Diam kamu! Fotokopi. Dan cepat buatkan saya teh. Makanya Sayuti, lain kali harus hati-hati kalau jalan. Peace.
banget sih. Tendangan puter. Berisik. Ya. Nah, biar badannya gede juga mau gue. Set, gapen. Kalah walaupun komputer juga. Ismail berisik. Berisik dari mana, kok? Kok cuman aja udah saya matiin. Lo yang berisik. Mas, nyari siapa, Mas? Saya lagi nyari pantry. Ada apa ya, Mas? Saya disuruh bikin teh sama Pak Hendra. Oh, Mas hobi baru ya, Mas? Ini seragam baru, Mas. Saya belum dapat ya, Mas. Ismail, mana Sayuti? Suruh dia cepat perbaiki kacamata saya. Hendra, sudah selesai kerjaannya? Masalahnya, Pak, tadi pagi kacamata saya... Saya tidak mau dengar alasan. Push up kamu! Push up! Senang kalau teman kamu dapat sanksi. Bukan gitu, Pak. Sekejam! Sekejam! Mau lari kemana lo? Mas Mail, Mbak Uda mana? Mana gua tahu? Bunuh diri kali, kelamaan nungguin lo. Maaf, Mas. Tadi ngantri soalnya. Oh iya, Mas. Perkenalkan, ini hobi baru di pantry sini, Mas. Mana siapa, Mas? Delon. Wow. Mas, dia minta diajarin bikin teh buat Pak Hendra. Mas, kalau teh untuk Pak Hendra, itu gulanya cukup satu. Ini Delon, bukan hobi baru. Lu gimana sih? Saya juga tahu dia Delon, Mas. Kan tadi udah dikasih tahu. Maafin teman saya, Bang. Teman saya emang rada-rada kagak beres begitu. Apa-apa. Ya. Silakan, Mas. Oh ya, terima kasih. Yud. Pak Hendra nanyain kacamatanya tuh. Oh. Sudah beres, Mas. Tadi udah saya betulin ke tukang reparasi kacamata. Oh, jadi kamu yang ngerusakin kacamata Pak Hendra. Selamat lembur, Pak Hendra. Pak, saya benar-benar enggak tahu cara makainya. Tadi kamu bisa. Jangan pura-pura lupa. Cepat kerjakan. Besok-besok kalau ada penawaran dari Oke TV, gue pikir-pikir dulu. Nah. Ya, karena orang-orang di sini pada nggak beres. Dan kemarin gue ketemu orang sinting. Asal.